Soal nomor 14. Asam hipoklorit atau HClO memiliki Ka yaitu 2 kali 10 pangkat min 8. Bila 100 ml larutan asam hipoklorit 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,05 molar, maka pH akhir larutan adalah, oke, di sini kita punya HClO ya. HClO dengan NaOH. Garam yang hasil yang akan dihasilkan yaitu NaClO plus H2O. Oke, seperti biasa, MRS untuk HClO berarti berapa tuh? 100 dikali 0,1, 10 ya. 10, kemudian NaOH 100 dikali 0,05 berarti 5. Ini habis. Habis bereaksi, di sini bereaksi 5, sisa 5, di sini juga bereaksi 5, kemudian terbentuk. Oke, kita cari H plusnya, ini buffer-buffer asam. H plusnya berarti Ka-nya berapa? Ini Ka mol dari HClO dibagi mol dari ClO, ClO min. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 8, molnya adalah 5, ini juga sama ya, 5, coret, dapat 2 kali 10 pangkat min 8. Oke, pH-nya sama dengan min log dari konsentrasi H+, yaitu min log dari 2 kali 10 pangkat min 8, 8 min log 2. Oke, hasilnya atau jawabannya berarti yang D.